bergabung, bikin yang besar juga bisa bergabung bersama tim Persija Jakarta, karena siapa yang nggak mau juga main buat Persija, tim yang merupakan tim legendaris di Indonesia, merupakan tim besar dan juga memiliki supporter yang sangat militan ya, dan mendukung. Itu yang membuat saya tertarik, dan itu menjadi tantangan tersendiri buat saya bagaimana untuk bisa bermain bersama Persija dan bekerja sama bersama dengan tim terbaik yang ada di Indonesia. Atau durasi yang akan kita lakukan bersama dengan Osvaldo memang 1 tahun dengan opsi perpanjangan 2 bahkan 3 tahun, itu kesepakatan kita. Bahkan kita juga sudah sepakat ketika diperpanjang seperti apa durasi dan harganya. Memang memburu Osvaldo ini panjang sekali ya. Sebelum SEA Games Filipina saya juga sudah ada komunikasi. Bahkan ketika di Filipina pun itu juga kita lakukan komunikasi yang sangat intens, ketertarikan Persija untuk mendatangkan seorang Osvaldo. Proses naturalisasi ya dari Mark Klopp, memang itu keinginan dari pelatih. Bahwa faktanya di Belanda penumpuk, tentunya menurut pandangan kita di manajemen, dan itu juga sudah dikonfirmasi sama pelatih, pelatih happy gitu, karena banyak pilihan ya. Tentunya sebagai pemain profesional, dimanapun dia posisinya, dimanapun dia berada, kalau kompetisinya itu sehat, pasti itu akan memberikan dampak yang positif bagi tim. Memang dengan banyaknya stok di landang dengan kualitas yang tipis-tipis ya, pasti banyak permasalahan, artinya kualitas dan lain-lainnya. Tapi itu semua di manajemen tim ada Bambang Pamungkas, ada pelatih Sergio yang sudah punya banyak pengalaman. Tentunya beliau, saya punya keyakinan, pandailah mereka semua itu mengatur bagaimana harmonisasi yang harus dikerjakan di tim. Dan saya sekali lagi punya keyakinan bahwa dengan menumpuknya stok itu buat Persija adalah suatu poin yang sangat positif, sehingga pilihannya jadi lebih banyak. Ya.